Oke, turun review perjalanan apa ya? Oh iya, KM Barcelona jo. KM Barcelona. Ini yang ngeri KM Barcelona jurusan Talaut Manado menerjang ombak laut. Oke, DP views 1.100.000 kali ditonton. DP channel pengupload Lamim Nun channel. Oke. Mungkin terang. Oke, jangan lupa subscribe dulu Trompe Tomang ini. Dp like so 3.100 lah. Oke. Oke, ini reaction review video perjalanan yang bersama dari Lamina Channel. Selamat menyaksikan. Oke, lupa mantap ini DP. Itu DP air lupa masuk di pintu di pawan ya, keluar. Memang cuma kalau for orang-orang terlalu paling lebih suasana di kapal begini sudah biasa pada orang, cuma yang bikin takut yang orang-orang baru atau tamu-tamu yang baru-baru pertama berlayar ke laut, tapi sensasi paling beda. Paling ada yang mau muntah-muntah. Jadi di perjalanan ini tidak ada yang mulus tuh Pak. Paling ada di satu tempat yang terlalu banyak gelombang gitu, lebih arus atau lebih napo. Kalau yang untuk napo itu sebutan dari laut dangkal yang biasa orang-orang Sangir yang tanah laut Jawa bilang kok napo itu. Kalau dia lebih ombak lebih tinggi dari kapal yang kali ombak besar. Ini menurut sumber-sumber orang-orang talaut yang berangkat, kalau kencang-kencang ini biasa DP air masuk di dek 1 bahkan sampai di dek 2 DP air. Oke, mungkin begitu jo untuk video. Jangan lupa subscribe channel Laminun channel yang so mengabadikan nih momen yang hebat ini. Dan jangan lupa dukung terus untuk channel Akiras TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Akiras TV. Thank you bagi tujuh semua. Selamat masumpang saut so video tuh. Oke, terima kasih.